بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أضوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita di Sarusun Al-Barbahari rahimahullahu taala dan kita insyaallah masuk pada ucapan beliau pada 122 atau mungkin sekian tempat 123 ya muallif rahimahullah berkata muallif rahimahullah <tuh> wa'lam rahimakallah <tuh> annahu la yahillu malum ri'im muslimin illa bi min nafsihi Ketahuilah saudaraku semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu bahwasanya tidak dihalalkan harta seorang muslim kecuali keriduan dari dirinya. dihalalkan dirampas harta seorang muslim kecuali keriduan dari pemiliknya. Wa in kana ma'arajulin malun haramun faqad kalau seandainya pada diri seorang itu ada harta yang haram yang dia miliki, maka dialah penjaminnya. Li ahadin minhu an illa bi maka tidak dihalalkan bagi seorang untuk mengambil harta darinya. Sesuatu apapun dari hartanya yang dia dapatkan dengan cara yang haram tadi, illa bi idnihi, kecuali dengan izinnya pula fanahu asa ayatuha hadha fayuridu ay karena sungguhnya mungkin saja orang ini ingin bertaubat kepada Allah dari harta haramnya dan dia punya keinginan ingin mengembalikan harta itu ala arbabihi ya kepada pemilik aslinya fa akhadath haraman maka engkau mengambilnya dengan cara itu adalah haram Ikutan iman yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah merupakan nasihat Di antara nasihat beliau Al-imam berbahar rahimahullahu ta'ala Kepada kita semua Dan nasihat yang beliau nasihatkan ini Dalam kitabnya adalah Nasaihul lati Dhamanat As salafun as-salih Yaitu nasihat yang merupakan bagian daripada nasihat nasihat salafita yang saleh ya. yaitu larangan untuk mengambil harta seorang muslim tanpa hak kecuali dengan keriduannya dan hal-hal yang -hal semacam ini bukan semata-mata datang daripada ucapan beliau rahimahullahu taala Melainkan telah datang hadis-hadis yang semisal Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di mana hadis yang diratkan oleh jamaah Dan juga disahikan oleh Al-Bani Rahimahullah Ta'ala dalam Irwa Al-Ghalil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda La yahillu malum ri'im muslimin illa an nafsi tidak dihalalkan harta seorang muslim kecuali diambil dengan keridhoannya maka hakikatnya apa yang dikatakan muallif rahimahullah taala adalah kandungan daripada sabda nabi s.a.w. alaihi wasallam dan ikhwatan iman yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang dikatakan mu'alib tadi Juga bagian daripada Ihtiramil muslimin Yaitu menghormati dan memuliakan Seorang muslim Menghormati hartanya Menghormati Kepemilikannya Menghormati Darahnya Menghormati dan memuliakan Kehormatannya dan seterusnya, karena seorang Muslim hukum asalnya adalah dia terjaga, terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya, dan yang lain-lainnya. Maka tidak boleh kita untuk menyakiti seorang Muslim, termasuk tidak boleh menyakitinya melalui harta. Maka daripada itu, Nabi SAW juga bersabda, "Koinul Muslim." Alal muslimi haram damuhu wa maluhu, wa irduhu. setiap muslim atas muslim yang lainnya haram apanya haram pada mereka darahnya haram hartanya haram kehormatannya maksudnya haram har har darahnya diharamkan seorang muslim mengucurkan darah seorang muslim yang lainnya illa bihaqi islam tentunya kecuali dengan hak islam Diharamkan seorang muslim mengambil sewenang-wenang harta seorang muslim yang lainnya. Dan juga diharamkan seorang muslim meruntuhkan kehormatan pribadinya. Tidak boleh. Maka Nabi SAW juga demikian dalam kesempatan lain berkhutbah dalam khutbah haji wada. Di mana Rasulullah SAW mengatakan Inna dima'akum وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كهرمتي يومكم حادا وبلدكم حادا وشخركم حادا. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sungguhnya darah darah kalian dan harta harta kalian dan juga kehormatan kalian adalah haram atas kalian semua, sebagaimana kemuliaan hari ini pada kalian hari Arafah, sebagaimana kaum muliaan bulan ini bulan Julhijjah min min ashuril al haram Iaitu bulan dari bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kemudian sebagaimana keharaman pada negeri kalian negeri Hijaz Makkah dan Madinah ada negeri kaum muslimin wa huwa jaziratul arab dan itulah jazirah arab saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hadis-hadis ini dimaknai oleh Alim Barbahir rahimahullahu taala dengan ucapannya tadi di mana seorang muslim al-sunnati wal jamaah yang menisbatkan dirinya kepada agama pendahulunya maka tidak boleh untuk mencidrai seorang muslim ya melalui hartanya begitu pula melalui darahnya dan kehormatannya Dan saudaraku yang dirati Allah subhanahu wa ta'ala Permisalan hal ini Seperti seorang Mengambil harta orang lain Dengan paksa Seperti seorang Mengambil harta orang lain Dengan mencuri Kosot ya, Mengambil tanpa izin Atau korupsi Atau yang lain-lainnya Atau berkhianat maka ini tentunya adalah mengambil harta saudaranya dengan batil. Karena kalau saudaranya tahu dia tidak akan meridhoinya. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ta amwalakum bainakum bil -batil. Janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan kebatilan. Memakan harta dengan kebatilan dengan suatu yang tidak disyariatkan yang sesuatu yang mendolimi saudaranya berkhianat dalam jual beli ya tidak menunjukkan cederanya tidak menunjukkan kekurangan barangnya kepada sang pembeli maka sang penjual demi Allah telah berkhianat kepada saudaranya wa huwa dan itu kedzaliman wa dulmun yaumul qiyamah dan kedzaliman adalah kegelapan di hari kiamat seorang mengambil harta dengan batil dengan sesuatu yang dilarang dari Allah sistem ribawi sistem kimar perjudian dan yang lain sebagainya maka ini termasuk memakan harta saudaranya dengan batil ya Masta jual beli kita itu mesti dengan adanya keriduan di antara dua pula pihak dan tidak adanya kerugian merugikan orang lain ya Bagaimana Allah katakan, Ya yuhalladina amanu, la takulu amwalakum bainakum bil batil, illa an takuna al-taradin Orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan batil, kecuali terjadi jual beli di antara kalian dengan keriduan dari kalian. Maka dari sini syarat utama jual beli itu mesti ada apa? Suka sama suka ridho dan ridho. Maka silakan mengambil keuntungan tidak dibatasi. Yang penting kedua belah pihak ridho. Tapi ada yang kedua yaitu tidak boleh merugikan orang lain. Tidak boleh mendolimi orang lain. Khianat dan seterusnya. Maka ini diperhatikan baik kita para pedagang. Ya, para pedagang jangan berkhianat kepada para pembelinya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencela mereka yang telah berkhianat kepada para pembelinya. Maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dari jual beli kita. Semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laisa man qassana laisa minna orang yang suka nipu bukan bagian dari kami termasuk menipu dalam jual beli. al-iman yang berartihati Allah subhanahu Wa ta'ala ini harta dari si harta kita tidak boleh menzalimi harta saudara kita masuk berhutang tidak bayar menunda pembayaran kalau dia punya kemampuan ini bagian daripada menyakiti saudaranya menyakiti orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya ini lebih buruk dosanya daripada menyakiti orang-orang yang buat zalim kepadanya maka iman yang terhati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dimasukkan oleh Al Imam Berbahari taala dalam kitab beliau. Ini agar mencerminkan bahwa seorang yang baik agama dia di dalam cara beragamanya juga mesti baik dalam muamalahnya. Tidak cukup kita mempelajari manhaj dalam beragama yang benar sampai kita juga memiliki akhlak muamalah yang benar. Maka beliau rahimahullah ta'ala masukkan hal ini Agar kita yang telah Belajar, mengaji dengan benar Agama, tata cara agama yang benar Juga baik dalam Bermuamalah dengan saudaranya Nah saudaraku yang durati Allah subhanahu wa ta'ala Diharamkan kita menyakit saudara kita Bukan hanya kepada Harta yang dimiliki saja Tapi diharamkan juga Menjatuhkan kehormatan saudaranya dan ini banyak yang tidak ya apa tidak dipedulikan oleh sebagian kaum muslimin kalau kita mungkin masih mampu menjaga darah hampir sedikit terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin dan mungkin harta juga demikian tapi yang paling banyak seorang muslim menjatuhkan seorang muslim lainnya adalah menjatuhkan kewibawaannya menjatuhkan kehormatannya di hadapan saudaranya maka ini bumerang bagi siapapun yang demikian. Insya Allah, kayaknya minum dulu. Yang tadi agak serak ya. Bismillah. <tuh> Jadi begitu pula pada apa? Pada kehormatan seorang Muslim harus dijaga, tidak boleh dijatuhkan. Ya tidak boleh dijatuhkan. Namun ada perkara-perkara yang mesti kita tahu ya. Makanya belajar akidalah, belajar manhajlah yang benar, sehingga engkau tahu mana kesalahan orang yang bisa dibuka kesalahannya di publik. Mana kesalahan-kesalahan yang boleh untuk ya dibuka secara terbuka. Mana kesalahan-kesalahan orang yang tidak boleh untuk kita membicarakannya di depan umum. Ini harus paham kalau antum belajar man hajna akhir yang benar, maka akan paham dia. Kapan dia berucap mengkritisi orang, kapan dia menyembunyikannya. Maka kesalahan-kesalahan dalam beragama kesalahan-kesalahan dia dalam cara metode beragama inilah kesalahan yang harus dikritisi secara umum dan ini telah dilakukan oleh banyak ulama para ulama membantah tentang Mu'tazila dan pemahamannya membantah tentang pulan dan pulan sehingga bukan tercela dan bukan gibah karena menyelamatkan orang daripada apa? kesalahan beragamanya dan hal ini pernah ditanyakan kepada Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Perhatikan kalimatnya. Waqad qila li Ahmad bin Hanbal telah ditanyakan kepada Ahmad bin Hanbal, "Ya Abu Abdullah, innahu la alaiya an aqula fulanun kadzdzab wa fulanun Wahai bapaknya Abdullah, maksudnya Ahmad bin Hanbal, sungguh Berat bagiku untuk mengatakan Sipulan itu pendusta, Sipulan itu lemah. Berat. Fakalali maka berkata Ahmad bin Hanbal kepadaku, ya, ida sakata anta, wasakata ana, pamata ya'riful jahil as-sahihu minas taqim. Indah kalimat beliau. Beliau katakan, apabila ah, engkau diam, dan aku pun diam, maka kan orang bodoh itu tahu kebenaran dari kerusakannya, kesohihan hadis daripada doibnya hadis. Subhanallah. Ahmad bin Hanbal mengatakan ini apa? Kepada agama seorang atau kepada pribadi seorang? Kepada agamanya. Mengkritisi agamanya. Maka beliau mengatakan as-sahihu Sebagian ulama tidak berani mengatakan janganlah saya tidak berani sepulang dikatakan pendusta. Karena ini orang soleh di hadapan orang lain, saya nggak berani mengatakan si ular lemah. hadisnya, maka baru Muhammad mengatakan, "Kalau kamu diam, saya diam, terus kapan orang awam akan tahu kebenaran dari kebatilan, tahu akan hadis sahih dari hadis tidak sahihnya." Maka para ulama radhiyallahu ta'ala anu, mereka dari awal sampai akhir menyebutkan tentang... Ya Rijalul hadis disebutkan, si kuat, si lemah, si pendusta, si demikian demikian. Ini berkaitan dengan menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika ada kekeliruan di dalam sebagian ucapan kita ataupun orang lain di dalam agamanya, maka tidak salah ketika sebagian orang ya meluruskan itu dan tidak perlu tabayun kepada pemiliknya kalau kesalahannya terus berulang, kesalahannya terus berulang, maka saya sering mengatakan, bila manhaj seseorang itu telah menyimpang, maka engkau akan dapatkan kesalahan-kesalahan yang berbilang. Ketika seorang manhajnya telah rusak, menyimpang dari manhaj salah saleh dalam beragama, maka pasti kesalahan-kesalahan demi kesalahan akan didapatkan, karena dia tidak tahu cara beragama yang lurus maka seakan-akan dia bisa menentukan arah sesuai hatinya, sesuai apa yang dia dapatkan, sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dolu wa adal, sesat dan menyesatkan. Tapi ucapan Ahmad bin Hambal tidak diboleh kepada kesalahan-kesalahan pribadi dia, tidak boleh. Maka mana yang tidak boleh kita ungkap kesalahan orang, kepribadian seseorang. Jatuhnya dia dalam kemaksiatan, cacatnya dia, baik fisiknya ataupun yang semisalnya, maka ini tidak boleh kita untuk membicarakannya di halayak ramai, karena itu adalah gibah. Tapi kan kita sukanya demikian, kalau seorang terjatuh dalam kemaksiatan sudah kemana-mana beritanya, bahkan lebih buruk lagi, berdalih dengan perkataan Ahmad bin Hambal untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya ketika terjatuh dalam satu dosa. Mana ini kekeliruan dengan cara berhujah. Sekarang kita sering dapatkan di media sosial ataupun di, media, di alam yang nyata. Banyak seorang berhujah bukan pada tempatnya. Fahadha dalim wa dulmun. Ini dalim dan kedoliman. Abila dirinya marah terdolimi oleh seorang. Kemudian ingin menjatuhkan kredibilitas seorang Kemudian dia ucapkan dalil-dalil yang sepakat dengan dirinya Walaupun belum pada, tempat, pada tempatnya Contohnya tadi Dia punya masalah dengan seorang Bukan dalam masalah agamanya Bukan dalam cara beragamanya Dan sangat mungkin siapapun orang akan berdosa Seorang akan terjatuh dalam kesalahan Kemudian diungkapkan Nah ini kalau kesalahan seorang di dalam perbuatan dosa butuh tabayun. Tabayun kepada orang. Kenapa Anda melakukan demikian? Benarkah demikian? Kalaupun benar, sembunyikan. Cukup nasihatin dan sembunyikan. Tapi ketika itu mengenai dirinya, kemudian sebutan kalau kamu diam, aku diam, terus orang lain dari mana taunya Tahu apa? Yang boleh dibuka kesalahan seorang itu adalah dalam cara beragamanya. Kecuali dia adalah memang ahlu maksiat. Kecuali dia adalah orang yang suka dengan kemaksiatan dan mencintai kemaksiatan, bangga dengan kemaksiatannya, boleh. Agar orang tidak mengambil ilmu darinya. Tapi dengan di sini khatul iman yang roti Allah subhanahu wa taala kita belajar akidah manhaj yang benar agar bisa berhujah dengan tepat dan tahu kapan kita mesti menyebutkan di luar dan kapan kita mesti menyembunyikan. Maka apapun ya ada pun yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah agar kita menjaga harta seorang muslim, kehormatan seorang dan seterusnya ya ini di dalam hak-hak dia seorang muslim. Adapun kesalahan beragama boleh untuk kita selamatkan manusia. Ya, tapi juga dengan cara yang adil. Dengan cara yang yang adil, tidak membabi buta, tidak menjatuhkan. Kadang kita membantah orang dari kesalahannya, kita pun melampaui batas sehingga mengkritisi kepribadiannya. Ya. Nah, demikianlah hendaknya kita ya beragama dan agama Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam adil dalam hak seseorang. Kemudian Syekh rahimahullah mengatakan wa haramun Kalau seandainya ada pada diri kita ada pada diri seorang harta-harta yang dia miliki itu dari harta yang haram dari harta dengan cara cara yang batil dan sangat mungkin mungkin di antara kita mungkin kita jangan tuduhkan orang lain kita sendiri ada harta-harta yang didapatkan dengan cara yang haram ya kan tidak ada jaminan harta kita semuanya adalah bersih Maka ketika kita melihat ada pada diri seorang itu harta yang haram, misalnya yang paling mudah orang kaya dengan cara korupsi misalnya. Ya kan? yuk kaya. Mewah. Jadi ketahui korupsi apalagi pada hari ini KPK ada. Tahu si korupsi-korupsi. Berarti hartanya ngambil dong, bukan dari hak orang lain. Nyolong gitu kan? Nah kalau seandainya seorang itu memiliki harta yang diambil daripada harta yang haram Maka kita tidak boleh juga mengambil harta dia itu Walaupun itu bukan hartanya Tapi kata Syekh Fakot dominahu Sungguh dia telah menjamin dirinya dengan harta itu Apa makna menjamin dirinya dengan harta itu? Bahwa kita satu kita tidak boleh mengambil harta itu Misalnya tadi ada orang yang hasil korupsi Kekayaannya banyak Maka dia yang menjamin dirinya Dengan harta itu Kalau sudah ada yang menjamin Maka tidak boleh kita mengambil harta itu Jangan kita katakan Oh kamu dapat harta yang haram korupsi Ini berarti uang saya juga diambil Saya ambil sebagian Tidak boleh karena orangnya telah menjamin dirinya Menjamin dirinya di dunia dan di akhirat bahwa harta yang dia pikul, harta yang dia ambil itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ketika tunaikan di dunia itu lebih baik. Bila tidak ditunaikan, maka jaminan adalah amal solehnya akan diambil oleh orang lain. Maka enggak boleh ketika ada kedoliman di sana, kemudian kita berlaku kedoliman yang serupa dengan Dia. Jangan, ini ada harta orang garong perampok, harta kaya dari hasil mencuri. Kemudian kita curi balik Boleh ini katanya halal dicuri Kenapa? Dia kan pencuri Enggak boleh Kenapa? Karena sungguhnya orang yang mengambil harta dengan dolim Apapun bentuk kedolimannya Dialah penjaminnya Dia sendiri yang menjamin dirinya Di hadapan Allah subhanahu ta'ala Sama seperti kita Ada orang berhutang kepada kita Kita nggak percaya nih Wah ini orang hutang Orang nggak dikenal tapi antum jamin, antum tahu baik dengan seseorang itu gak apa-apa, saya jaminannya. Ini artinya kalau dia nggak bayar tagih ke saya. Nah ketika orang ini nggak bayar bertahun-tahun, boleh nggak disakiti orang ini? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi antum boleh ngambil dari tadi orang yang menjamin. Dia menjamin ini pulang nggak bayar nih. Ayah kembalikan uang saya. Kamu kan yang jaminnya. Begitu. Jadi ketika ada sesuatu yang menjamin maka tidak boleh kita menyakiti orang tersebut. Begitu pula ketika seorang ini mengambil harta dengan dolim, maka kita nggak boleh mengambil harta dengan kedoliman pula pada orang ini, karena dia telah menjaminnya. Kecuali dengan jalan yang benar, seperti mengadukan kepada penguasa, mengadukan pada pihak-pihak tertentu yang punya kekuasaan, maka silakan dengan jalan itu. Nah di sini Bagaimana agama kita al iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjaga dengan baik. Ya, menjaga dengan baik sehingga terjadi kedamaian, kestabilan sosial di antara masyarakat kaum muslimin. Sehingga tidak kedzaliman dibalas dengan kedzaliman, akhirnya rusuh, rusak suatu tatanan kehidupan masa masyarakat. Jadi kadang kita harus bersabar kadang kita mesti bersabar dengan ketoliman orang lain, ya sabar dengan orang lain berbuat tolim, karena kadang kita pun berbuat tolim yang serupa. Di antara perkara yang mesti kita pahami juga, berlapang berusahalah kuatkan kesabaran ketika ada ketoliman kesewenang-wenangan dari orang lain kepada kita, terutama kedoliman penguasa terutama kewenangan-wenangan penguasa banyak-banyak bersabar banyak-banyak tabah karena ketika engkau tidak sabar dengan kekuasaan dan kewenangan mereka maka akan membuat fitnah lebih besar membuat bahaya lebih besar maka di antara seorang itu berjiwa radikal di antara seorang itu ya berjiwa terorisme salah satu poinnya adalah tidak sabar dengan kedoliman yang dia lihat di masyarakatnya. Tidak sabar dengan kedoliman penguasa yang ada di negerinya. Ya, Kemudian dia membuat kedoliman serupa bahkan kedoliman yang lebih besar. Maka Allah sunnah wa harus ta'at dengar dan ta'at kepada penguasa. Bahkan wa in akhadha malik kalau penguasa itu mengambil harta hartamu memunggung punggulmu dengan sewenang menang bersabar. Maka ikhwatal apalagi hanya sekedar kemaksiatan saudaranya, kejatuhan saudaranya dalam beberapa dosa, sabar. Kenapa harus antum celah dia? Kemudian dibicarakan setiap saat ketemu orang. Ini antum telah menggibahnya. Dan gibah bukan dosa kecil, dosa besar. Sangat mungkin orang itu bertobat pada Allah lah antum dapat apanya. Tapi nggak boleh disamakan dengan orang yang apa tadi sedang meluruskan agama. Seorang ini bukan gibah. Kalaupun gibah ini gibah yang dibolehkan. Jadi kita bisa meletakkan dua masalah ini pada tempatnya, ya. Kemudian Kata Syekh disebutkan fa asa ala fa Kenapa sih kita enggak boleh? Ya, kenapa kita enggak boleh ngambil harta orang yang jelas-jelas hartanya itu ngambil dari hak orang lain yang mungkin ada hartanya juga. Ya. Dikarenakan kata Syekh satu tadi dia telah menjaminnya yang kedua, sangat mungkin orang ini punya keinginan untuk bertaubat. Kemudian, dia ingin mengembalikan kepada pemiliknya. Maka, ketika itu engkau mengambilnya adalah haram. Maka, Syekh juga di dalam kalimat akhir ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika seorang itu bersalah, seorang itu berdosa, terjatuh dalam kesalahan, seperti mengambil hak orang lain, dan semisalnya juga berikan udur karena sangat mungkin dia juga akan sadar dan bisa mengembalikan harta itu ya bisa mengembalikan harta itu ya dan saya fauzan di sini menyebutkan ya juzu ahduka syai'an <sampai> ta'lamu bi haram maka tidak boleh engkau mengambil sesuatu ya darinya karena engkau mengetahui bahwa itu perkara yang haram Wa min haram li umurin. Dan dari harta yang dihasilkan dengan cara yang haram itu ada beberapa perkara. Awalan yang pertama kata beliau, anna ta'lamu haram fa kaifa wa anta ta'lamu haram. Engkau tahu bahwasanya harta yang dimiliki saudaramu itu haram, maka bagaimana mungkin engkau akan menghalalkan harta yang haram itu? Wa hada sahsun la dan bahwasanya orang ini tidak memilikinya. Kenapa kita tidak boleh ambil dari harta yang dimiliki orang dengan cara yang haram itu. Engkau sudah tahu harta yang dimiliki itu harta haram, oh, antum mau ngambilnya, orang jelas-jelas haram hartanya, antum mau ambil. Kata Syekh, ya sudah haram, tinggalin. Gitu. Yang kedua, lauta wa arada mala Fa Yang kedua tadi katakan Syekh, kalau seandainya orang yang zalim tadi bertaubat pada Allah, mengembalikan hartanya kepada pemiliknya, nah ketika engkau mengambilnya, maka engkau telah mengambil yang haram dan engkau telah apa namanya? Uh, telah menghakimi seorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang mau bertaubat ini, sadar mengembalikan hartanya, antum ambil hartanya. Wah, di mana harta tadi? Bagaimana saya cara bertaubat? Ya, bagaimana cara yang mengembalikan harta ini kepada pemiliknya? Antum telah ambil. Nah, ini ya. Salisan yang ketiga, anak kata kunu syarikan lau fil jarimati wa Yang ketiga, kenapa kita enggak boleh? Karena engkau sama dengan dia kalau begitu. Ya, sungguhnya engkau bersama dia dalam dosa dan kedzaliman. Engkau sudah tahu orang itu mengambil harta dengan cara yang haram. Engkau pun tidak setuju tapi engkau berlaku yang serupa juga pada dia. Kalau gitu antum dan dia sama dalam dosa dan dalam, dalam ketoliman. Maka ini katakan Fadilah Syeikh Fauzan, Taala. Ya? Maka saudara, -saudara yang berarti Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka ini yang harus diperhatikan. Baik kita yang telah mengenal hidayah cara beragama yang benar, Alhamdulillah ini adalah merupakan nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Nikmatul hidayah, nikmat diberikan keterangan jalan yang lurus, nikmat yang dimudahkan oleh Allah kepada kita yang belum tentu dimudahkan oleh sebagian orang. Bahkan kebanyakan orang tidak mendapatkan ini. Tapi di lain sisi juga kita harus bagus akhlak kita, adab kita, muamalah kita kepada orang. Kadang-kadang yang menjadikan orang berpaling dari manhaj salafi, manhajnya salaf dalam beragama itu dikarenakan sebagian orang yang menisbatkan kepada salaf, kepada salafi ini muamalahnya buruk, akhlaknya buruk, utang nggak dibayar, jual beli berkhianat, ngambil harta orang lain. Ini juga ya apa namanya? Mencidrai apa? Ya, agama kita. Syekh rahimahullah tidak hanya menyasar manhajnya bermetode beragamanya, tapi juga menyasar orang-orang yang bermanhaj dengan benar. Sehingga antara cara berpandang dia dalam beragama dan dia sendiri juga baik di hadapan Allah dan baik di hadapan hambanya. Ya. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, baik dalam ilmu, dalam rezeki, sehingga kita tidak melakukan kedzaliman. Karena kadang-kadang kedzaliman itu dilakukan karena adanya kekurangan. Ya, dan kedzaliman ini disebabkan kekurangan, ya tentunya ini masih lebih baik. Walaupun ini juga buruk tapi lebih baik daripada seorang melakukan kedzaliman ketika dia banyak kelapangan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari semua kedzaliman. Baik kedzaliman disebabkan kelapangan atau kedzaliman disebabkan karena kekurangan. dan tidak ada yang bisa mencukupi kita semua kecuali Allah Subhanahu wa taala maka banyak kalau berdoa meminta kepada empat perkara sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada empat perkara Allahumma inni as'aluka al-huda Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina ya Allah aku kepadamu petunjuk ketakwaan pensucian jiwa dan kecukupan minta kepada Allah Allah ya yang mencukupi semua kebutuhan dia, kebutuhan kita li annahul wa nahnul karena dia Allah Maha Kaya dan kita adalah Maha Fakir. Baik, demikianlah mungkin apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebenarnya pada poin berikutnya ini masih sama ya. Poin berikutnya ini juga masih menjelaskan hal yang berkaitannya. Baru poin berikutnya lagi ini perkara yang berbeda. Namun waktu juga ya sudah membatasi kita ya insyaallah minggu yang akan datang biatinlah bila Allah memberikan kelapangan ya waktu dan kesempatan pada kita kita akan lanjutkan ucapan yang serupa pada minggu berikutnya baik kita tutup ke pertemuan majelis subhanakallahumma hadzik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh